Hai Gunners yang ganteng, jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Kali ini kita akan membahas mengenai pelajaran di balik kekalahan Arsenal. Kekalahan Arsenal atas Liverpool menyisakan pelajaran tersendiri bagi The Gunners. Mikel Arteta sebagai pelatih pun memuji penampilan apik para anak asuhnya. Lantas pelajaran apa yang didapatkan skuad Arteta? Berikut ulasannya. Martin Odegaard bisa dikatakan masih buang-buang peluang pada laga kali ini. Arsenal tampil solid di liga ini. Mereka main kompak sebagai tim. Hal itu yang bisa merepotkan lini pertahanan Liverpool. Sayangnya, mereka kurang klinis di lini serang. Para pemain seperti Martin Odegaard dan Gabriel Martinelli memiliki peluang bagus untuk mencetak gol. Odegaard misalnya, yang mendapat peluang emas setelah umpan Thiago ke lini pertahanan tidak disadari oleh Virgil van Dijk. Namun pemain asal Norwegia itu gagal menaklukkan Alisson. Lalu ada peluang Martinelli di babak kedua. Usai menembus pertahanan kanan Liverpool, ia bisa berhadapan dengan Alisson. Namun bola masih melipir tipis ke samping kiri gawang. Ini jadi PR tambahan bagi Mikel Arteta. Jika ingin jadi tim yang bisa bersaing untuk empat besar, apalagi untuk meraih gelar juara, mereka tidak boleh buang-buang peluang ke depannya khususnya di liga krusial. Namun sorotan terjadi pada Gabriel Martinelli. Di mana Gabriel Martinelli tampil di sisi sayap kiri, ia tampil sangat bagus khususnya di babak pertama. Martinelli pun kerap meneror Trent Alexander-Arnold. Ia bahkan bisa melewatinya dalam beberapa kesempatan. Hal ini tidak lepas dari penempatan posisinya yang oke. Demikian juga dengan dribble dan kecepatan lari yang jempolan pula. Martinelli juga bekerja keras di sepanjang laga khususnya saat tanpa bola. Maka tidak heran jika ia mendapatkan banyak pujian dari berbagai pihak. Klopp sendiri sebelumnya juga pernah mengakui kehebatan Martinelli. Dan jika dipikir-pikir lagi, anak muda 20 tahun itu sepertinya cocok bermain di sayap kiri Liverpool di masa mendatang. Di lain sisi, Mikel Arteta patut mengakui betapa menakutkannya lini serang Liverpool. Lini serang Liverpool sudah menakutkan dengan trio Sadio Mane, Roberto Firmino, dan Mohamed Salah. Lalu muncullah Diogo Jota plus Luis Diaz. Gary Neville, ex-kapten Manchester United, bahkan sangat terkesan dengan mewahnya lini serang Liverpool ini. Sampai-sampai ia mengatakan Terez punya keunggulan dalam perburuan gelar juara liga. Liverpool terus membuktikan bahwa lini serangnya memang menakutkan karena pemain inti dan pengganti sama-sama berbahayanya. Di laga lawan Arsenal ini Liverpool menurunkan trio Sadio Mane, Diogo Jota, dan Luis Diaz. Jota mencetak gol dan kemudian digantikan oleh Roberto Firmino. Firmino kemudian juga mencetak gol. Selain itu masih ada Mohamed Salah yang masuk sebagai pemain pengganti. Ia juga hampir saja mencetak gol di laga kali ini. Namun yang paling penting bagi Arsenal mentalitas melawan The Big Six Premier League. Sebelum laga lawan Liverpool ini, Arsenal cuma menang sekali melawan The Top Six di Premier League. Satu-satunya kemenangan itu didapat melawan Tottenham. Namun jelas penampilan Arsenal makin membaik dari hari ke hari. Mereka pun sempat nyaris mendapatkan poin saat melawan Manchester City, yakni pada Januari lalu namun kalah karena gol Rodri di injury time. Arsenal pun kembali menunjukkan sejauh apa mereka telah berkembang di laga lawan Liverpool. Mereka merepotkan Terez di mayoritas babak pertama dengan permainannya yang kompak. Meski pada awalnya sempat ditekan lebih dahulu oleh sang tamu. Namun demikian jelas masih ada PR bagi Mikel Arteta, di mana Arsenal harus bisa menjaga fokusnya sepanjang 90 menit.